Syahrini diketahui kini tengah hamil anak pertama. Kini usia kandungan istrinya Nobarak itu sudah memasuki 7 bulan. Syahrini mengandung buah hatinya itu di usia 43 tahun. Rupanya kehamilan ini bukan yang pertama bagi Syahrini, melainkan ketiga. Ternyata Syahrini sempat mengalami 2 kali keguguran. Setelah penantian selama 5 tahun, akhirnya sang penyanyi berhasil hamil. Waktu kapan Syahrini melahirkan pun telah dibocorkan oleh sahabatnya, Junita Lisar. Melalui unggahan di akun Instagramnya, Junita Lisar menyebut Syahrini akan lahir dalam 7 minggu ke depan. Jika dihitung, Syahrini diprediksi akan melahirkan pada awal Agustus 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.